Hai Sobat Wins, balik lagi di channel Wins Kamera. Hari ini gue ngerasa excited banget gitu ya, sangat bergembira gitu. Jadi kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial banget menurut gue, karena ini pertama kalinya kita kedatangan jenis yang kayak gini gitu. Jadi sangat langka dan penting banget buat kalian untuk nonton videonya sampai selesai. Langsung aja kita hadirin barangnya. Alright, dan ini dia barangnya ya, dari kardusnya aja sih ini udah gede banget ya. Benar-benar gede sih ini sih. Dan ya, sesuai judul mungkin kalian juga udah lihat dari gambarnya, hari ini kita kedatangan si Canon C70 ini. Jadi untuk spoiler-spoiler di depan aja nih ya. Jadi ini adalah sebuah kamera film. Oke, nggak usah basa-basi lagi karena kita mengirit durasi juga, karena gue terlalu excited banget gitu ya, nggak pengen buang-buang durasi. Jadi kita langsung aja unboxing apa yang ada di dalam kardus ini, oke? Okay? Let's go. Alright, ini dia Canon EOS C70. Jadi kayak gini guys, packagingnya. Oke, okay, sekarang kita buka aja. Gue udah penasaran banget. Kira-kira kita dapat apa aja sih kalau kita beli C70 ini? Alright, kita buka. Oke, okay, yang pertama-tama pastinya kita dapat kitab-kitab ya, kitab-kitab sucinya. Dan kita dapat kartu garansinya, udah pasti. Oke, bagian keduanya kayak gini. Langsung terlihat di sini ada sebuah kotak ya. Kita buka isinya, apakah ini? Oke, kita keluarin dan ini dia. Kita dapat sebuah charger ya, buat baterainya. Lalu di sini kita dapat apa lagi? Dibungkus seperti ini. Alright, jadi kita dapat handle-nya ya, handle. Jadi kita bisa pegangnya kayak gini nanti si kameranya. Wah, keren banget nih. Oke, kita buka di room sebelah sini ada apa? Kita dapat kabel power ya buat nyambungin si charger tadi, sama kita dapat ini. Kita dapat strap-nya nih untuk si C70, dan strap-nya beda nih guys ya. Dia strapnya lebih gede gitu dan lebih tebal nih bahannya. So, mungkin gara-gara kameranya yang lumayan berat gitu ya, jadi strapnya juga menyesuaikan. Alright, kita buka di room yang ketiga nih, yang terakhir. Kita lihat ada apa aja di dalamnya. Alright. Oke, di sini kita ambil satu-satu ya. Pertama kita keluarin dulu ini. Ini adalah sebuah adapter ya, berfungsi untuk pengecasan juga bisa, ataupun DC-in ya. Jadi kalau kita lagi live streaming bisa pakai si adaptor ini. Alright, selanjutnya kita dapat apa lagi? Di sini dibungkus plastik ini. Coba ya kita keluarin apa sih isinya. Ini dia barangnya guys. Kita dapat sebuah mic holder ya. Mungkin ini akan dipasang di handheld yang tadi kita bahas di awal ya. Ini adalah mic holdernya, jadi nanti mic-nya dimasukin ke sini. Alright, next kita bahas apa lagi? Di sini kita dapat, nah ini adalah baterainya nih guys. Baterai si C70-nya ya, di sini ada tulisannya BPA30. Jadi ini baterai si bawaan C70-nya ya. Alright, alright, alright. Dan yang terakhir nih, yang terakhir yang akan kita bahas dan kita keluarkan. Oke, dan ini dia. Kamera rada berat ya kawan. Ya ini dia, masih dibungkus ari-ari ya, jadi benar-benar baru banget dilahirkan gitu guys. Alright, kebalik. Oke, kayak gini, sip. Dan ini dia kameranya, gila, eksklusif banget. Ini pertama kali kayaknya gue nge-review kamera sinema ya. Oke, banyak tombol-tombol juga ya di sini, sekilas aja gitu kan. Banyak tombol-tombol, kalau untuk di atasnya sih nggak terlalu. Dan kita lihat di bagian belakangnya. Bagian belakangnya seperti ini ya, simple sih, nggak begitu banyak tombol kayak di sebelah kirinya tadi. Dan di sini ada slot untuk ngisi si baterainya. Dan ini adalah LCD-nya nih guys. Alright, oh di sini ada pengaturan lagi ya. Ini buat apa nanti kita bahas secara lebih detail. Untuk bagian bawah kurang lebih kayak gini aja, dan bentuknya sih bisa dibilang cukup ramping ya. Dan yang rada berat ini tuh adalah kipasnya, fan.
Nah, ini ada tempat buat ngeluarin panasnya gitu, guys. Alright, kayaknya kayak gitu aja untuk unboxingnya. Sekarang kita akan bahas secara lebih detailnya. Oke, okay? Let's go. Alright, alright. Kita hadirin langsung barang yang udah kita unboxing tadi. Kita taruh dulu ya, karena ngeri juga nih kalau jatuh nih, ya kan? Oke, okay, jadi kita udah sama si Canon C70 ini. Sekarang kita akan membahas secara lebih detailnya lagi tentang si Canon C70 ini. Oke, okay, mungkin sebelum kita masuk ke dalam fitur-fiturnya, gue akan jelasin ke kalian apa sih Canon C70 ini. Oke, okay, Canon C70 ini adalah sebuah kamera film ya. Kamera film di mana diperuntukkan biasanya kamera film ini untuk dokumentari, berita, liputan berita gitu ya, ataupun pembuatan profil perusahaan dan pembuatan film-film layar lebar yang ada di bioskop yang kalian tahu gitu kan. Oke, okay, jadi C70 ini merupakan keluaran terbaru dari cinema line-nya si Canon ini. Jadi yang paling barunya adalah si C70 ini, dimana kita tahu pendahulunya itu ada C200, ada C300, ada C500, ada C700 juga, dan ini adalah yang paling barunya, guys. Oke, nggak cuma paling baru, ternyata si Canon C70 ini merupakan kamera film dari jajaran cinema lainnya Canon yang paling ramping. Oke, dengan bentuknya yang ramping dan nggak begitu berat juga ya, diklaim kamera ini beratnya itu tanpa baterai yaitu sekitar 1,1 kg aja gitu. Setelah gue rasain, setelah gue megangnya kayak gini itu emang feelnya tuh kayak bawa mirrorless gitu ya, karena bentuknya yang gak gede-gede banget, walaupun ya memang agak gede, tapi bener-bener masih enak di genggaman tangan gitu. Iya, dengan bodinya yang ramping dan menggunakan handle ini sangat memudahkan kita untuk mengambil proses perekaman yang secara ekstrim sekalipun ya. Jadi dengan bodinya yang ramping ini benar-benar membantu banget karena nggak bikin berat kalau kita lagi bawa gini handheld gitu kan. Benar-benar pas banget di genggaman tangan, nggak keberatan, jadi memudahkan kita untuk bergerak juga gitu, guys. Oke, sekarang kita akan membahas sensor yang digunakan di Canon C70 ini. Sudah menggunakan CMOS sensor Digits DV7, di mana ukuran sensornya yaitu Super 35mm yang udah tersematkan fitur DGO. Apa sih DGO itu? Dual Gain Output. Di mana dengan sensor ini kita mampu menangkap gambar secara lebih jelas warnanya dan pengurangan noise yang lumayan terasa juga. Jadi gambar ataupun video yang dihasilkan itu bisa mencapai titik yang mungkin bisa dibilang paling bagusnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas di kamera C70 ini, yaitu di jajaran cinema line. Ini merupakan kamera yang pertama kali mountingnya itu mounting RF ya, ataupun kita tahu RF lens yang biasa dipakai untuk Canon mirrorless EOS R ya, ataupun R5, R6 itu udah menggunakan lensa yang RF. Oke, sekarang kita tunjukin aja lensanya kayak gimana. Oke, dan ini adalah lensa RF-nya ya, yaitu yang gua pakai di sini lensa RF 15-35 f/2.8. Sekarang kita langsung coba aja masukin ke mountingnya si C70 ini. Oke, dan langsung terpasang ya, kalian lihat. Jadi mountingnya ini udah mounting RF ya, yang merupakan lensa terbarunya dari Canon. Oke, tapi nggak usah khawatir buat kalian yang nggak punya lensa RF. Jadi Canon juga menyediakan adapter, guys. Oke, jadi gue udah ambilin adaptornya. Jadi buat kalian yang nggak punya lensa RF, ataupun kalian lebih banyak nih lensa si EF-nya, ataupun lensa DSLR biasa, kayaknya sayang banget untuk beli lagi gitu ya lensa RF-nya. Tapi nggak usah khawatir, dengan adanya adapter ini yaitu RF to EF, jadi kalian bisa menggunakan lensa lama kalian, yaitu lensa DSLR Canon biasa yang EF mountingnya dimasukkan ke kamera ini dengan menggunakan adaptor ini. Oke, kamera C70 ini bisa mengambil video gitu ya dengan ukuran resolusi 4K 120fps dengan ukuran 4096x2160, di mana kode warna yang sudah bisa dihasilkan dari kamera ini yaitu 10 bit 422, yang kita tahu kepadatan warnanya itu sangat rapat sekali. Jadi kita bisa mengambil detail-detail warna yang benar-benar presisi. Kamera ini bisa menangkap kecepatan yaitu sampai 120fps di sensor Super 35mm nya, dan kita bisa merekam hingga 180fps di sensor Super 16mm nya. Jadi kayaknya di kamera ini terdapat
dua sensor gitu ya, Super 35 dan Super 16. Dimana kita tahu Super 16-nya itu tentunya akan lebih di crop lagi daripada si Super 35-nya untuk mendapatkan si 180 fps tersebut. Oke, ngomongin kamera film kayaknya nggak afdol kalau misalnya nggak punya preset warna yang lumayan banyak. Tenang aja, di kamera C70 ini presetnya lumayan lengkap menurut gua, karena di sini udah ada BT709 wide. Kita juga punya fitur yang diandalkan ataupun preset yang diandalkan oleh Canon ya, yaitu kita tahu Canon Lock ataupun celok biasa kita bilangnya. Di sini udah ada celok 2 dan celok 3. Dimana kalau kita menggunakan fitur ini, buat kalian yang suka grading ulang lagi videonya gitu ya dengan warna yang beda dan mood yang beda gitu, kalian bisa gunain si celoknya tersebut. Mengatur sesuai dengan keinginan kalian warna videonya ingin seperti apa. Karena celok itu dasarnya adalah warnanya pudar-pudar gitu, so kalian bisa warnain lagi sendiri. Oke, kalau kita ngomongin kamera film kayaknya nggak afdol kalau nggak ada ND filternya. Tenang aja, di kamera ini udah ada ND filternya. Dimana ND filternya itu bisa meredam cahaya hingga 10 stop. Wah, itu benar-benar luar biasa banget. Oke, sekarang kita akan bahas tentang LCD-nya nih. LCD-nya ini kita lihat di sini lebih lebar daripada LCD pada umumnya ya. Oke, kenapa lebar? Mungkin untuk menyesuaikan dari file yang bisa dihasilkan kamera ini. Dan ukuran dari LCD-nya yaitu 3,5 inci di mana udah full touch screen ya. Dan layarnya yang udah articulated di mana kalian bisa ngatur sesuai kebutuhan kalian nih. Oke, kalau ngomongin ramping kayaknya nggak mungkin kalau kamera ini ada pendinginnya ataupun kipasnya gitu. Ntar dulu. Karena kamera ini walaupun ramping, dia mempunyai fan internalnya. Wah, ini benar-benar keren banget, di mana fan internal ini pastinya berfungsi untuk meredam panas yang dihasilkan oleh si kamera ini, di mana ketika kita merekam, fan ini akan menyala dan akan mengurangi tingkat untuk mencapai overheatingnya. Dan menurut orang Canonnya, dipakai di cuaca ekstrim pun kamera ini nggak pernah overheating. Oke, nanti kita buktiin untuk proses perekamannya ya. Oke, sekarang kita akan ambilkan baterai yang digunakan oleh kamera ini, yaitu baterai BPA30. Jadi kita masukin aja baterainya ke lubang belakangnya ini, seperti ini. Oke, menurut Canon, baterai ini mampu bertahan hingga 4-5 jam di proses perekaman. Dan baterainya juga ada dua varian, yaitu BPA30 dan BPA60. Dimana BPA60 tentunya performanya 2 kali lipat dari si BPA30 ini. Oke, gue udah siapin video di mana video tersebut diambil full gitu ya, menggunakan Canon C70 dan lensanya RF1535F2.8. Selamat menikmati.
Oke, mungkin info buat kalian, gue mendapatkan kamera ini dari Canon Indonesia. Nih, thank you banget Canon Indonesia yang udah kirimin unit testnya buat Twins Camera untuk di unboxing dan di review dan di test juga gitu ya. Mungkin segitu aja untuk unboxing, review, dan tes si Canon C70 ini karena waktunya juga yang singkat. Jadi nggak bisa gue ngasih secara advance lagi, secara profesional lagi penggunaan si C70 ini. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian segitu tertariknya dengan video ini dan ingin tahu lebih banyak tentang C70 ini, gue akan buatin video khusus di video lainnya tentang si C70 ini. Kita akan bahas lebih advance dan lebih profesional lagi. Oke, mungkin overall kayak gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang setia nungguin dari awal sampai akhir video dan yang udah antusias nungguin video terbarunya Wins Camera. Buat kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.